pacar, itu kayak teman, jadi ya udahlah cerita apa adanya aja lah. Karena kan memang ya saya juga menyadari zaman sekarang kan anak itu sebenarnya lebih besar daripada kita, maksudnya daripada saya. Jadi ya nggak ada lagi perlu tutup-tutupin, kita tutupin mereka juga tinggal Mbah Google keluar semua. Kalah kita sama Mbah Google. Itu iya memang betul, tetapi intinya saya juga gini loh, saya tidak bisa memantau mereka 24 jam gitu. Ya apapun yang terjadi, kembali lagi hidup itu dalam pilihan. Bagaimana kamu ke depannya sebagai orang tua, kita hanya bisa memberikan bekal baik, buruk, pantas, tidak pantas, itu aja. Saya pribadi tentu sedih. Ya kita kan punya hati gitu loh. Sebenarnya kan pemerintah juga udah bilang, kalaupun memang ada yang sampai meninggal karena virus corona ini, tentu para medis sudah memperlakukan, sudah mengamankan sedemikian rupa tentunya gitu. Kenapa? Ya sekarang jujur kan banyak sekali orang yang jadi mau nggak mau termasuk saya juga parno gitu loh, takut parno gitu ya. Ya cuma kalau udah sampai untuk yang ini, ya udah kita nggak perlu, maksudnya kita nggak bisa untuk datang, ya kita maklumin gitu kan, pasti udah sama para medis pasti udah di kayak dibungkus, udah benar-benar dirapetin kan gitu. Kita tuh malah nggak perlu keluar sama sekali, ya baru hari ini, terus iya untuk ini benar-benar hari ini, terus kita tuh benar-benar yang saya punya disinfektan, jadi kalau umpamanya siapa yang masuk atau beli makanan datang, maaf semuanya disemprotin dulu. Jadi ini nanti pulang depan pagar udah pasti disemprotin dulu. Habis itu sampai rumah langsung nggak pakai mana-mana, langsung kamar mandi.